Dan kita adalah sentiasa bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala itu maha kaya. Kalau sekiranya seluruh manusia dan jin berdoa kepada Allah Ta'ala, minta daripada Allah Ta'ala satu perkara, Allah Ta'ala beri kepada semua. Tidak akan mengurangkan kerajaan Allah sedikit pun. Tidak akan mengurangkan apa yang ada di sisi Allah sedikit pun. Sebagaimana kalau dicelup jarum dalam lautan yang luas. Kalau celup jarum dalam gelas pun tak luar air itu. Bagaimana kalau celup jarum dalam lautan, tidak akan luar sedikit pun. Itulah dia apa yang ada di sisi Allah. Oleh kerana itu, kita adalah bergantung kepada Allah. Dan Allah Ta'ala menjanjikan, barang siapa yang mengerjakan amal yang saleh disimpan di sisi Allah. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada amal itu. Semua amal baik, kaedahnya, terpulang kepada hamba. Barang siapa yang buat jahat, tidak mengurangkan kerajaan Allah Ta'ala. Kejahatan itu akan dihukum oleh Allah dengan seadil-adilnya. Barang siapa yang berada dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat, dalam keadaan senang, hendaklah bersyukur. Tanda bersyukur ialah alhamdulillah, memuji Allah Ta'ala, taat kepada Allah, meninggalkan larangannya. Barang siapa yang melihat dirinya dalam kekurangan, dalam dosa, dalam maksiat, hendaklah dia mencela dirinya sendiri dengan menyalahkan orang lain. Maka dia bertaubat kepada Allah sebelum dia meninggal dunia, sebelum pintu taubat itu ditutup. Itulah dia kebesaran Allah yang kita sedar, yang kita kena faham, yang kita mesti beriman kepadanya. Wallahu a'lam.